Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Pelakon Norman Hakim tetap meluangkan masa untuk anak-anaknya walaupun kadang-kadang pulang lewat malam kerana tugas seharian. Norman menerusi Instagram memuat naik video memaparkan dia mencium anak-anaknya yang sedang bersiap untuk ke sekolah hari ini. My daily routine, rutin harian dan juga semua parents ibu bapa kat luar sana, balik lewat macam mana pun, rutin pagi macam ni memang wajib sebab mereka perlukan doa dan barakah kita supaya tenang minda dan jiwa menyerap segala ilmu insya-Allah. Minggu ini dan minggu depan, minggu yang paling sibuk untuk anak-anak, bukan setakat akademik tapi preparation, persiapan untuk hari sukan, hari-hari anak-anak excited, teruja, cerita perkembangan latihan sukan kat sekolah sebab papa memang minta, report progress, laporan perkembangan, masuk acara apa dan sebagainya. Papa paling excited, tunggu hari sukan anak sebab nak masuk semua acara yang melibatkan parents, tulisnya berjenaka. Pelakon filem Tiga Janda Melawan Dunia ini turut mendoakan agar semua anak-anak sentiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.